masih bingung deh. Kok bisa-bisanya ya Mbak Asna itu anak Mas Iqbal? Bingung gimana maksudnya? Ya bingung lah. Coba deh, Mas Iqbal itu kurang apa? Ganteng? Iya. Baik? Iya. Sabar? Apalagi? Emang menurut kamu Iqbal kayak gimana sih orangnya? Ganteng. Aduh, ganteng banget Mbak. Dia tuh mirip itu loh. Aktor Indonesia terbaik. Oka Antara. Tahu nggak? Enggak. Yang aku tahu tuh ya, yang ganteng tuh Ibnu Jamil. Tapi payah, gak kekinian. Pas banget kalau aku datang pada bahas tentang ganteng. Aku begitu deh ya, mengalami penumpang. Tunggu dulu Mbak Sarah. Mbak Sarah mau tak panggil CCP. Hah? CCP? Apa itu? Cantik-cantik pikun. Udah, sini Mas, duduknya. Gitu dong. Jualin nasi uduknya. Sekarang Mbak Sarah CCJNU. Apa itu? Cantik-cantik jualan nasi uduk. Widih, ini namanya rezeki nomplok. Tumben rapi banget, Wo. Mau kemana, Wo? Wangi banget lagi. Kayak punya cewek aja lu. Sembarangan kalian. Punya dong. Kalau emang lu punya cewek, lu bawa dong ke sini. Lu unjukin ke kita berdua, ya enggak? Iya, Bro. Ntar gua bawa ke sini, gua kasih unjuk sama kalian. Salah. Udah, gua cabut dulu nih. Gua bersihin lu, Tang. Biar ganteng, malu sama yang punya. Gua ini ganteng, masa lu jelek, Tang, Tang. Apa yang jelek, Bang? Si Tatang nih. Gue maksud lo? Nih motor gue. Sudah gini, Bang. Anterin gue ke minimarket belakang. Ceban ya. Dekat kok. Iya, ayo deh buat penglaris. Nah, tapi lo pakai dulu nih helm. Enggak, Bang. Enggak. Rambut gue udah klimis, udah ganteng. Rusak. Emang gue peduli lo mau klimis, mau lo ganteng. Terserah lo. Ini yang penting safety riding. Ah, elah Bang. Gue ini sering banget sana Bang. Kagak pernah pakai helm, kagak napa-napa. Oh, begitu. Ntar kalau kenapa-napa bagaimana? Nih, motor nyebur ke solokan. Terus muka lu kena polisi tidur, kan kita kagak ada yang tahu. Wah, parah lu Bang, parah. Lu doain gue, parah Bang. Eh, ngapain gue doain lu? Doa buat diri sendiri aja jarang. Ya, ya. Lu terima itu jaket gue, tolong ambil. Gua juga yang kena. Mbak Sarah ya, Mbak? Mas Bowo? Iya, betul, Mbak. Oke, kita langsung berangkat ya? Oke, Mbak. Tapi saya mau minta tolong dulu, Mbak. Ke kosan saya dulu, soalnya saya mau ngambil tas, Mbak. Kosan Mas ini jauh nggak? Enggak, Mbak. Sesuai dengan alamat yang ada. Oh, oke. Kalau gitu nih, langsung aja dipakai helmnya ya, Mas, ya. Jangan lupa. Ini dia. Oke, Mbak. Oh iya, Mbak. Tapi saya mau minta tolong Mbak Sarah nih, Mbak. Mbak buka helm, buka jaketnya, biar saya yang bawa motornya, Mbak. Masih mau macam-macam ya sama saya? Enggak lah, Mbak. Saya cuma mau minta tolong Mbak Sarah doang. Demi Tuhan, Mbak, saya nggak akan macem-macem. Yaudah deh, Mas. Tapi syaratnya Mas harus beli nasi uduk saya ya. Gampang lah itu. Saya beli 5. 5? Iya, 5. Alhamdulillah. Langsung penglaris. 5 bungkus, 50 ribu. Hah? 50 ribu, Mbak? Iya, Mas. Satu itu 10 ribu. Jadi kalau 5, 50 ribu. Ya, Mbak. Saya kan cuma anak kosan, Mbak. Oh, gimana ya, Mbak? Rusih banget nih pagar ini. Tak nggak usah kerja aja kali ya? Emang kenapa sih? Lihatnya biasa aja kan, kosan, Mbak. Iya, Mbak. Tapi masalahnya aku nggak biasa pakai kayak ginian. Ya ampun, Mbak. Itu kan juga selutut kan tuh. Kalau segini nih, baru. Ya lah, Mbak. Tapi roknya bikin malu, Mbak. Ya tapi kan sayang dong, masa rezeki dijauhin. Nanti kok udah tinggal tetep lagi kan, kok nyampe.
Ngeri sih ya, Mbak. Iya. Saya ada ide. Ah, capek, Mbak. Gimana, aman kan? Gimana? Iya, Mbak. Sering. Tapi panas banget ya. Kayak di sauna. Mungkin Mbak Ngari ribet sama roh Mbak yang katanya pendek itu, padahal biasa aja. Kalau gitu, nggak usah ngelamar kerja di sini deh, Mbak. Kenakan kerjaan aku yang dulu, jadi pelatih silat. Oke, kita udah nyampe nih. Oke. Tunggu bentar ya, saya ambil dulu tasnya. Iya. Bro. Kami udah kesini beneran. Mana lu, Bok? Berangkat lagi. Maaf ya, lama nih. Iya. Iya lupa gua. Bro, kenalin nih. Sarah. Hai, Sarah. Hai. Gua cabut dulu ya. Sarah. Mau barang selalu baloba kia, gede deh. Nih bang, satu lagi bang. Bu, kagak salah nih. Ya elah bang, enteng begini barangnya. Bukan masalah entengnya bu. Ini besarnya udah kayak kulkas. Kalau safety riding nih kagak boleh, ini bisa kena tilang. Takut amat sih bang. Percaya sama ayah, gak bakal ketilang kok. Iya. Bang, hati-hati ya bawa barang dagangan saya. Iya. Yeah. Lu bawa lu ngerepotin lagi. Cara naiknya bagaimana nih? Mas Baung. Ya, Mbak. Ini berapa nih, Mas? 2.000 aja, Mbak. 2.000? Iya. Dek, makanan terhits di Oke Food, pempek Paradi. Wah. Makasih, Mas, Nak. Iya, 35.000, Uren. Mahal banget, Nar, ya, Mas? Iya. Upangan dari gue juga segitu. Nak, mau liat Seno nggak di mana? Ya, saya kan... Saya sih nggak tahu, Mbak, tapi emang setahu saya dia lagi mau menyendiri aja dulu. Masalah gini nih, ini nggak bisa didiemin gini aja, karena kalau Seno nggak terima orderan terus-terusan, besok akunnya bakal dibukukan. Hah? Jadi es gitu, Mbak? Kan jadi es. Tapi kalau Seno nggak terima orderan, dia nggak bakal bisa terima orderan lagi di aplikasi. Iya. Jadi Seno udah nggak bisa jadi driver Okejek lagi. Mbak, saya bakal cari Seno, Mbak. Tapi jangan dibekukan dulu lah, Mbak, ya. Kasih waktu deh, Mbak. Saya cari Seno ya, Mbak, ya. Yaudah. Ya, kasih saya waktu ya, Mbak, ya. Kalau udah dapat informasi tentang Seno, kabarin. Iya, iya. Oke, Mbak. Masuk ke ruang gue, Mbak. Iya, iya, Mbak. Urgent banget tuh. Iya. Mas Seno nanti keluar, Mbak. Gimana dong? Nah, makanya lo bantuin gue cari Seno, ya. Jadi stres nih kalau ditinggalin. Enggak, makanya kita cari. Ah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, maaf ya saya terlambat. Gak apa-apa, belum mulai kok. Oh iya, ibu-ibu. Syukur alhamdulillah, Umi Novi hari ini katanya akan membawa konsumsi untuk makan siang kita hari ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kita mulai yuk. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan diambilin, Bang! Pada pergi nggak? Pada pergi! Come on!
dia lebih galak daripada gue. Lagi lu juga sih, Bang. Kalau lagi bawa motor itu, gak boleh bawa barang bawaan nih banyak begini nih. Apalagi kardusnya gede-gede. Ya abis bagaimana lagi, ibunya minta tolong. Ya lu harus nolak dong, lu berhak gitu loh. Itu namanya gak safety buat lo. Mana sih lo? Ini benerin dulu yang ini nih. Iya, iya. Benerin, Bang. Udah deh, sini dah, gue bantuin bawa deh. Udah, lu bawa yang kecil aja deh. Iya, maksud gue bawain bawa barangnya. Hah? Lu mau nolongin gue? Iya, gak mau ditolongin lo. Bukannya begitu. Kenapa? Ntar berarti ongkosnya bagi dua dong. Ya iyalah, menurut lo. Maksud gue gak dapet bagian. Iya juga sih. Canda kali. Gue hari ini alhamdulillah udah mendapatkan penumpang yang baik. Alhamdulillah deh kalau begitu. Berarti lu traktir gue lagi dong? Enak aja. Masa gue mulu yang traktir? Lu lah sekali-sekali. Tanda. Lu mau dorong gue ke tembok. Yaudah deh. Yaudah. Yuk. Gue bawa yang kecil ya. Mbak, saya mau cari makan siang buat konsumsi. Di mana ya, Mbak? Ibu kepengen makan apa, Bu? Apa ya? Apa aja lah, kita nyari yang searah aja biar nggak terlambat. Oh ya udah, ibu beli aja nasi uduk saya, Bu. Memangnya kamu jual nasi uduk juga? Iya, nasi uduk saya tuh spesial loh, Bu. Enak banget rasanya. Oh ya? Iya. Alhamdulillah, kalau gitu saya borong semua deh. Serius, Bu? Alhamdulillah. Ya. Wah, hebat ya Oke Jack. Pas perlu apa aja, selalu ada. Ya udah, Bu, kalau gitu kita langsung aja ke tempat tujuannya. Iya, Mbak. Kok Umi Novi nggak datang-datang ya? Iya, iya. Saya udah lapar nih. Sama, Mbak. Saya juga udah lapar. Tadi di rumah cuma sarapan sedikit. Itu juga beli nasi uduk di tempat Mbak Mawar. Bu, semoga aja Umi Novi bawa ayam bakar ya.